Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya Wartar Justin dan Bang Komri. Selamat pagi teman-teman, apa kabar hari ini? Semoga kita semua masih dalam keadaan sehat dan baik teman-teman. Jadi pagi hari ini kita ke kebun cabai ya Pak ya. Sudah beberapa video kita tidak main ke sana, kita tidak expose perkebunan kita. Dan bisa dilihat teman-teman, pagi hari ini cabai-cabai kita sudah mulai merah merona, sudah lumayan banyak ya Pak ya. Ya, jadi pagi hari ini kita panen dulu. Iya, kita panen memetik hasil kerja keras kita selama ini teman-teman. Jadi walaupun musim kemarau, perkembangan cabai kita ini sempat tersendat-sendat ya Pak ya, tapi alhamdulillah bisa panen juga teman-teman. Kita di sini tetap bersyukur walaupun panennya tidak banyak atau nantinya panen ini tidak seperti apa yang kita harapkan ya Pak, tapi kita tetap bersyukur teman-teman. Nah, jadi ikutin video ini, semoga saja teman-teman semuanya terhibur. Bagi teman-teman yang belum pencet subscribe-nya, bantu subscribe dulu supaya kami di sini lebih semangat lagi teman-teman. Oke, bismillahirrahmanirrahim, kita mulai panen cabai. Wah, cabai setan, kita bisa besar juga ini Bang. Iya, biarlah untuk makan sendiri lah. Ini kalau misalnya banyak bisa lah kita jual ke desa Bang. Ya, kita melihat penghasilan panennya dulu. Kalau memang panennya sesuai kita jual ke desa, kita ini apa kalau kita ke desa barang-barang ataupun tahu sendiri lah. Iya. Ini kalau ini Bang, kalau apa? Kalau mau dimakan sendiri, kalau dia sebanyak ini nggak kemakan Bang. Ya kalau nggak ada beras, bukan cabai lagi. Oh, buah ini. Lihat ini teman-teman. Buah cabenya benar-benar merah banget, bagus banget teman-teman. Daun udah layu cabe ini, mengkhawatirkan. Tapi cepat-cepat masalahnya. Iya. Ini akibat kita berkebun di dekat kemarau. Penyiraman enggak ada ini. Pilih rontok ini. Iya ntar. Nah, kalau misalnya banyak ini aku bawa ke desa. Apa Bang Gabriel sih pulang juga ya? Tidak tahu sih. Kalau sebanyak ini belum saya mabuk Bang. Kalau udah kayak kemarin itu mabuk cabai. Saya nggak berani lebar ya di dekat kemarau ini, takut akibatnya seperti ini kan. Iya. Kalau kayak gini walaupun merugi nggak terlalu besar ya. Kita berapa kali yang panen yang nanam-nanam, baru yang kali ini yang paling sedikit ya. Iya. Untuk lahannya ya. Lahan kurang lebar. Wah, lihat ini teman-teman, yang ini banyak banget. Tapi gampang banget rontok ini, gara-gara api kemarau yakin aku. Itu kemarau itu. Iya. Itu mau cepat di. Iya tuh. Telat dipetik ini rontok semua. Apa yang kak? Ditebang tikus ini. Mana? Oh iya, patah batangnya. Sayang banget. Itu jatuh, baru dipegang sedikit jatuh teman-teman buah cabenya, padahal dia nggak busuk. Dan biar masih nempel nih yang patah nih. Oh yang ini Bang, ya Allah Bang, lihat ini Bang, berseri kayak gitu teman-teman, banyak banget. Iya, lihat nih buah matangnya benar-benar teman-teman. Enggak ada tutup ember. Ya, tutup gerinjen. Yang mata-mata pun cepat gampang jatuh, enggak? Ini Pak, cabai itu kurang sehat. Ini kurang air gimana? Oh, sehat. Kausa. Kurang darah.
Kan betul-betul megang. Pas sampai ke yang itu. Oke, mantap. Alhamdulillah teman-teman, lihat ini. Satu ember. Jadi untuk lahan yang ini dapat 2 ember, teman-teman. Bang Komri dapat 1 ember, aku dapat 1 ember. Tuh, lihat nih. Nih. Itu punya Bang Komri tuh. Ini tikus tak kliknya. Mana? Ini kumpul nih buahnya. Mana ya? Mata si tikus. Lihat buahnya. Putih-putih dikumpul. Apa tikus sih jadi hama cabai? Dipotongnya semua dikumpul-kumpul. Nah. Kalau misalnya baru masih ini masih kecil-kecil cabainya mungkin aja. Ini cabai udah berbuah jadi hama tikus. Itu jarang ya. Sebenarnya bang? Jarang. Tapi buat ramuan batangnya rendah seperti ini, banyak panjat ini no berlama-lama di ini. Ada no. Di kubak-kubak no. Bekas no. Bekas biji. Ayolah kita lanjut ke sana. Mana tapan kita ke itu yang kok tuh lumba pongon. Iya, yuk kita ke sana dulu kita lihat. Banyak kemana situ ya. Sekarang kita lanjut ke lahan yang sana, teman-teman. Dan kita di sini sama sekali tidak menyangka kalau panen cabenya itu dapat sebanyak ini, teman-teman. Nah, ember kita dua-duanya udah penuh, sedangkan lahan yang ini belum kita petik. Tapi saya rasa ini enggak terlalu banyak ya, Bang. Sedikit. Mana lagi? Sukunya buat tadi. Iya, masuk keranjang itu dulu sementara. Nah. Aku masuk ke dalam. Air bawa ada kita, Bang. Ada di atasnya. Enggak ada. Ada. Ada ya. Ada. Saya juga mau. Wow, udah dapat satu keranjang, teman-teman. Keranjang. Mantul. Nah, keranjang. Setengah keranjang. Ini kalau 2 kilo udah ada ini, Bang? Ada, 2 kilo. Iya. Udah lebih mungkin. Ini dapat 1 kilo jadilah. Kayaknya enggak aku sama sebanyak ini, Bang. Kita ini sama-sama enggak nyangka, teman-teman. Makanya enggak bawa persiapan banyak, cuma bawa 2 ember ini. Kemarin itu cuma dapat 1 rago ya, 1 ember lah. Tapi saya kira yang ini dapat 2 ember. Iya, ternyata lebih. Dan teman-teman ngomong-ngomong, di sini nanti kita akan kasih kejutan ke teman-teman semuanya. Sebenarnya bukan hanya kejutan untuk teman-teman, tapi di sini kita juga merasa dapat kejutan ya, Pak ya. Yeah. Nanti kita akan kasih tahu teman-teman semuanya. Pokoknya pantengin saja videonya, tonton sampai habis, teman-teman. Coba dimasuk sini. Ember. Ada sekilo dapat ini. Jangan diuah-uah gitu keluar dari lubang keranjang. Oke, aku nak ikut ubi untuk makan ayam. Nah, yuk. Udah beres untuk panen-panennya, teman-teman. Sekarang waktunya kita kasih tahu ke teman-teman kejutan apa yang kami maksud tadi, teman-teman. Nah, pasti ini semua penonton senang mendengar kabar gembira ini, teman-teman. Saya kasih tahu kan? Iya. Jadi, teman-teman, untuk kabar gembiranya itu bunga durian kita full 1 kebun durian ini berbunga semua ya, Pak ya? Iya. Alhamdulillah, teman-teman. Alhamdulillah. Ya, masih mengikuti zaman. Iya. Waktu hampir ujung bulan Agustus itu bunga muncul. Iya. Di ujung bulan Agustus, bunga durian kita mulai bermunculan, teman-teman. Inilah musim durian yang sebenarnya. Tapi kita tidak boleh berharap lebih dulu, teman-teman. Takutnya kemarau masih berlanjut. Kalau kemarau ini masih berlanjut, percuma durian yang mengeluarkan bunga, bunga itu bakalan gugur, teman-teman. Tapi saya yang kecewa dengan yang dahan yang rendah ini. Iya. Sedangkan ini
paling rendah. Sedangkan yang itu semua dannya full. Iya. Buat bunga durian. Ya. Tapi yang dahan yang paling bawah ini rendah nggak kelihatan, teman-teman, nggak ada. Apa belum muncul? Ini nggak mungkin. Ini satu batang nggak mungkin lah. Pasti munculnya serentak. Kalau di dahan yang kecil-kecil ini sama sekali nggak kelihatan, teman-teman. Iya tuh ya. Hah? Lihat di dahan yang kena. Wah, oh, kalem bangetnya, Bang. Jadi mohon maaf, teman-teman, di kamera kita belum kelihatan. Karena bunga duriannya masih sangat-sangat kecil. Iya. Mungkin sekitar 1 bulan lah yang pasti sedang berkembang. Iya. Teman-teman, semoga saja menjadi buah bunganya ini. Dan kita kemarin, sore kemarin sebenarnya, teman-teman, sudah komisi semuanya. Sudah kita cek semua batang durian kita ini. Hampir semua, teman-teman, hampir semua batang durian di kebun ini berbunga, ya Pak ya? Iya, udah kelihatan. Iya. Aku belum tahu jadi atau enggak, jadi buah atau enggak. Kita berdoa sama-sama, teman-teman. Semoga bunga itu bisa menjadi buah dan kita bisa kembali pesta durian di kebun kita. Nah. Wah, lumayan juga, oi. Panennya. Buat hujan. Buat hujan buat masaknya lah, kemasaannya. Banyak tikus. Semangat aja, Bi. Ini siapa ini? Musung kayak. Nanti kayak gua ada ini. Beli kerak, lampu di luar. Banyak nion. Kayaknya tuh dannya berkusut, jadi naiknya rumah teman-teman ada yang mentur ke bawah. Ini hasil panen kita, teman-teman. Nih. Wow. Mantul. Panen perdana yang untuk dijual. Ya. Iya, soalnya kemarin-kemarin udah 2 kali panen sebenarnya, Pak ya. Iya. Yang kita hitung itu belum untuk dijual, kita cuma makan-makan sendiri, teman-teman. Ada juga kita kirim ke saudara-saudara kita yang ditrans, kirim ke ibu di desa, teman-teman. Dan yang ini akan kita jual, teman-teman, gitu. Semutnya nuri, wih muncul nggak? Ini nama alur tadi. Tunang mak. Ini kita makan ubi rebus, teman-teman. Dan bapak hari ini ke kebun untuk melihat kondisi rawa yang kemarin kita bikin itu, teman-teman. Masih. Ini. Saja. Buah apa? Buah oyong. Buah kisi. Oyong atau kisi. Ini kata gambar. Ini gambar. Kalau bahasa Indonesia. Oyong. Apa ya orang kisi? Udah pada rontok, teman-teman, buahnya. Ya nih. Udah pada rontok. Apa? Bijinya itu. Nah. Ya kak bagus juga sabu juga kali ya. Siapa yang mah itu ya? No. Nah, isinya. Roman yang oleh beli dah. Masuk. Nah, isinya, Bang. Lah, kena kata rata banting. Roman. Kena gak besok. Nah. Ih, bagus. Nah, oh, kena. Isinya. No, tetap. Oh, tetap itu dah. Ih, Bang. Tidak menjadi lagi isi artinya. Masih ada beberapa buah itu, Bang. Keluaran dari wartap tani muda bibitnya. Itu. Operasi. Satu ini ya, Bang, yang dibongkar, Bang? Satu berah. Ya bongkar lah, Bu. Enggak rusak. Kita enggak nanam kayak cuma mencoba. Nih, mendam itu enggak rusak. Dah. Ini sen kering, no. Menjadi sabut ini, Bang. Enggak sambil-sambil dulu deh. Sami enggak? Sami, Bang. Ini enggak bulat. Dah, hancur baik. Dan udah itu kulitnya tipis. Kita di kuliah, say. Siapa? Apa kulit ini yang sabut? Habis sih, biji. Habis. Woi, lumayan ini, Bang. Lumayan. Nah, lembutnya. Isi kewantal lah, kata Bang banyak. Oke lah, teman-teman. Sekarang
hampir jam 12, sudah setengah 12 teman. Dan untuk cabai tadi, lihat itu udah numpuk di belakang kita. Dan hari ini saya mau langsung pulang ke desa untuk menjual cabainya ya Pak ya. Iya. Nanti barengan sama Bapak juga untuk pulang ke desanya teman-teman. Karena Bapak tidak sampai sore kalau ke kebun, takut ada apa-apa di jalan, takut motornya mogok atau gimana ya Pak ya. Nah jadi untuk videonya kita skip saja teman-teman. Dan kemungkinan kalau misalnya pekerjaan Bang Kompri selesai, Bang Kompri bakal nyusul ke desa ya Pak ya. Kalau memang hari nggak hujan ya, saya habis ambil makan kambing dan urus-urus ternak yang lain, mungkin saya nyusul ke desa. Iya. Dan saya sebentar lagi akan pulang teman-teman karena ingin langsung menjual cabenya. Oke lah, jadi kita skip saja videonya teman-teman. Sampai ketemu nanti di desa. Semoga perjalanan saya bersama Bapak pulang ke desa dan juga penjualan cabai kita hari ini bisa berjalan dengan lancar. Oke, kalau begitu dadah semuanya. Sampai ketemu di desa teman-teman. Empat kilo empat on semuanya. Oke teman-teman, jadi kita sudah sampai di desa. Cabai ini sudah saya timbang teman-teman. Totalnya tadi 4 kilo 4 on. Belum nanti diambil untuk kita di rumah teman-teman. Terus sisanya itu barulah kita jual teman-teman. Nah, jadi nanti sore agak sorean lah teman-teman, kita jualan di depan teras kita seperti biasa. Soalnya kalau siang-siang begini orang itu belum pada pulang kerja teman-teman, masih di tempat kerjanya masing-masing. Lihat tuh masih sepi. Kalau udah sorean baru rame teman-teman, ibu-ibunya pada kumpul. Dah, kalau begitu kita istirahat dulu teman-teman. Capek juga baru nyampe, dan kita lihat ibu lagi ngapain deh. Siapa, Pak? Nambah. Eh? Telur mie. Ada jana. Masa Indomie. Ah, ini ibu masak apa, Mak? Wah, ada gulai tempoyak, teman-teman. Ikan apa, Mak? Ikan patin, tempoyak ikan patin, teman-teman. Kenapa, Mak, makan Indomie? Selera apa? Ibu lagi masak Indomie, katanya selera Indomie, teman-teman. Selalu ada itu. Kecil, ada jana. Oke teman-teman, jadi sekarang jam 3 teman-teman, waktunya kita berjualan. Kita seperti biasa jualan di teras ini. Dan untuk harga cabai kita kali ini, kita mengikuti harga di pasar, agak miring lah sedikit dari harga pasar teman-teman. Kita jualnya seperempat 10.000, kalau yang mau 1 on itu 5.000 teman-teman. Jadi seperempatnya 10.000. Oke, bismillahirrahmanirrahim, semoga laris manis. Ayo deh kakak. Di sana. Sekilo cabe. Ya Allah, kamu lah ngasih cabe enggak? Banyak. Ayo, saya banyak. Panen pertama ya, Kak. Halo. Ini lah deh. 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 Masih.
kayaknya demi buat cabai adik. Ah, tuh pas cabai sebentar itu. Bisnele. Ujung ya. Mana ini? Mana ini? Mana uli? Tak uli, tidak tahu. Nah, kalau kayak gitu. Tak, nak. Mana yang mau bayar pakai dia ini, kan? Ini teman. Kenapa ada milih, kan? Tak, dia wajib pakai pilih, tak ada sama baik. Tidak sama baik. Milih, gitu, nak. Nah, ini ya, 2000. Nah. Kan, saya ini ada tinggal sih. Tadi dija ni kan? Apa ni dija? Madu ni kan? Panggil lah. Panggil lah. Cabai je peka, je peka, je peka. Ayah kan? 40. Gajah? Gajah? Eh? Gajah awak? Oh. Kecil baik, kecil-kecil. Nah, kaget 2000 ni. Ya, bila aja lah. Nah, terima kasih ya, Wak. Terima kasih, Daun. Daun, kejok kok. Murah ni, Daun. Sekarang itu masih siang, teman-teman. Jadi belum banyak orang pulang dari kerja. Masih sepi. Ayo cucu, cucu, cabai, 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 cabai. Nah, lihat nih pelanggan kita ini. Ayo cucu. Nah, pelanggan kita ini. Lagi enggak kebagian. Awalnya 5000 bayar tadi. 5000 bayar. Bayar duit itu apa? Es tadi. Nah, ayo. 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 5000, Bay. Tahu. Kasar seberapa? Ini dia 20 setengah kilo. Setengah kilo jadi. Bagus kan dari cabai ya. Ah, kapan yang pertama? Enggak, apa baru ini kita mau kita buat ke mana we? Ah, ke mana lajunya dah kencang enggak? Baru tadi berarti ya. Ini dikurangi. Oh, setengah. Oh. Oh, ada pipi dia. Ah, kak baju bongkar yang kata high cream perawatan kan? Malam lagi juga pesan malam. Tahu. Tidak usah nanti. Nah, untuk sendung untuk menjadis. Nah, debut. Oh, Desi. Oh, dan nolong mbak kau nebak. Terima kasih. Aku ada nolong mbak kau nebak. Berapa? Bila anak-anak ada nolong. Tidak, baby. Biar murah kita masuknya kan. Oh, tidak apa-apa. Nah, itu. Berapa? Ada itu. Berapa? Berapa ya? Belum beli ya? Sedikit. Iya, mati itu. Nah, ya. Berapa? Eh, itu tuh di mana ya? Itu tuh situ juga. Capek yang sikok. Yang sikok tuh bawa boma. Oh. Bawa boma. Yang eces tuh ya? Bawa. Kenapa menanya B budak kata? Berapa ya dia? Umar ada warnanya 10.000. Seberapa 10? Ayo. Berapa bayar? Milih tak?
Enggak. Itu tadi mana ya? Kiri-kiri kurang ayo ya kemana? Tidak ya. Nah, batang lain tu. Oke lah teman-teman, jadi berhubung cabenya ini masih ada, akan kita bawa keliling dulu sedikit teman-teman, siapa tahu ada yang mau borong cabenya. Bismillahirrahmanirrahim. Jualan cabe lagi nih, udah lama kita nggak jualan cabe teman-teman. Mungkin jualan cabai di situ tuh, di ujung sini ada pelanggan kita yang suka beli cabai, mungkin nggak tahu teman-teman apalagi kerja atau gimana. Kalau dibawa ke tempat Cikdas ini langsung dibeli loh teman-teman, langsung diborong. Siapa tahu Bik Juai sama ini Lin di ujung sini mau beli, kita tawarin dulu. Beju, oh Beju, cabai dah. Cabai. Lin, cabai dah Lin. Baik, cabai. Seperempat 10. Mereka tinggal ada kelar di bawah tempat Cikdas sambil diborong nih. Payu sih kan, coklat dulu barang bagus. Awalan dia cabai pak. Eh, ada busuk dah. Berapa sekilo? Eh, sekilo 40. 30 bay. Woi, dibuat jangan pula. Hei, kak mahal, kak cabe mahal. Tak lama lagi 100.000 cabe kakak. Ya, mahal. Ah, kak mahal Beju. Ini udah beli kini minggu depan ya kak alas 100.000 aja. Nah, kan bos kita ini jarang nggak beli loh teman-teman. Cabe baik. Lah, awak berjualan cabai lain, mana berjualan cabai dengan daging kebau. Amin. Panen boleh tak? Ah, baru panen. Panen pertama ya kak. Kelina cabainya. Baru panen pagi tadi kelina agak keriput-keriput tu. Tiga lagi tak? Ah, lagi. Keriput-keriput. Saya tutup bukannya tidak segar. Kecut kurangnya itu kurang ayo. Nah, biarlah. Oh, setengah kilo dibeli sama Bejuai. Alhamdulillah. Tinggal sisa segini loh. Sekitar setengah kilo lagi nih. Mungkin nanti kita borong-borongan sama orang teman-teman, biasanya kalau tinggal sedikit, kalau orangnya mau ambil semua. Nyosok eh? Ya lah nyosok 80. Kembali 80.000. Kita airin kak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, ya. jangan sen kak, sen kan abe nah, kami nak nyosok. Nah, terima kasih Beju. Terima kasih juga. Lanjut lagi. Irin, cabai Irin. Cabai. Dia tukang ini, cabai bertanya-tanya. Eh? Cabe plok. Mana he? Lin enggak? Cabe kan? Cabe murah meriah. Ahai ke mahal kan cabe dalam lagi naik. Kembar. Payo cabe dah. Lin. Murah meriah. Murah meriah dah nak. Dah betul betul dah teman Cikdas. Cabe masa kecut. Apa ya, Bu? Ni. Cabai. Au. Cabai masa kecut. Oh, awak kata tawar. Pak nak nyambut cabai dia awak? Masa kecut cabai. Oh, nak eh? Ya, awak ini nak beli dengan semua. Cabai mana rumah kau pergi kok? Dah, mana si Wenahu? Oke lah teman-teman, jadi kita lanjut lagi, kita ke tempat Cikdas teman-teman. Biasanya Cikdas ini mau borong teman-teman. Semoga aja lah cabai kita ini bisa terjual habis. Kita nyusul dulu ke sini. Lihat nih jalan sini. Nah, itu tuh rombongan ibu-ibu.
cabai. Payo bosku, lalamnya enggak beli cabai awal ini asli cidas. Kakak empat cabai bertamu. Baru guys. Nah, bos kita kak. Panjang. Berapa? Seberapa 10? Ya jadi juga. Diam-diam baik tapi. Nah, 10.000. Nah, ya kak ada Diki. Saya tinggal kelani sebokor kelap. Lainin pertama cabai kak. Minggu depan lah mahal lah itu mahal. Oke kak, biar kecut-kecut baru dipetik. Pesan sampai nak. Awak nak sepuluh. Nah. Nah, dia ambil petunjuk kemarin. Berbagi rasa. Ayo, nah, semoga sukses tani muda. Amin. Dermawanian pokoknya buka dus kita kan. Nah, pantai masyarakatnya nak cabe biarlah nyedak dapat. Cabe awak nak pengen mendosu dah mau. Diubat. Apa lah ubat? Tani muda kalau nah. Itu. Okey. Berapa tiga mata? 10.000. Ayo. Ngabisin barang. Nah, hijau mati pula deh, mama masuk lah, masuk sikap bagi duit. Nah, deh. Ngabis barang, kertingnya. Semoga sukses tani muda. Amin. Jangan sampai buka kita sama GTHM. Pasti habis teman-teman kalau datang di bos besar ini. Nah, 20.000 alhamdulillah. Di HR jangan lupa lebaran ge. Iya, doa ke belancar rezeki. Jangan saya beriwa-iwa terus di HR aku hati bagi awak dewe enda. Tak kena gagal HR tu. Lancar rezeki kan dekat jodoh. Amin. Amun pahak saya senang berjenah makan pempek, makan ape namun. Okeylah jadi teman-teman, alhamdulillah bersyukur cabai kita bisa terjual habis. Jadi di sini saya mengucapkan terima kasih banyak untuk teman-teman yang sudah menyaksikan video ini sampai selesai. Jika teman-teman suka dengan video ini jangan lupa pencet tombol like-nya. Jika teman-teman suka dengan channel ini silakan pencet tombol subscribe teman-teman. Jadi selama penayangan video ini kalau misalnya ada kata-kata yang salah dari kita semua di sini kami mohon maaf sebesar-besarnya. Baiklah saya tutup video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di video-video berikutnya. Salam sukses petani muda. Mantap. Dadah teman-teman semuanya.